rasa bahagia hidupku. Bila kau berjauhan dariku, rasa suram tak bermakna bagiku. Benar-benar aku menyayangi kamu, sekelumit benci terhadapmu tak pernah wujud bagiku. Bila malam di kalah rembulan, bila siang di kalah matahari, siang dan malam kau menerangi, menerangi gelapnya hidup ini. Sinar matahari menyinari bulan, begitu jua sinar dirimu menerangi hidupku. Terhadapmu tak pernah wujud padaku. Oh sayangku, sungguh diriku menyayangimu, sungguh diriku ini merindumu. Wajahmu sering bermain di fikiranku tanpa pernah rasa jemu. Oh sayangku, sungguh manis senyum di bibirmu, sungguh menawan kamu. Wahan Cintaku, persembahan daripada Izzat Lazim membuka wanita hari ini untuk minggu yang baharu. Hari ini dah 13 Januari 2020. Hampir dua minggu kita berada di tahun yang baru ni. Mudah-mudahan perjalanan dan juga perencanaan anda, penonton setia kami, akan berjalan dengan baik dan sempurna seperti apa yang telah diatur. InsyaAllah. Dan kalau tadi Izzat dah luahkan cintanya. Luah ke luah? Luahkan. Kami juga akan terus luahkan cinta kami kepada anda, penonton-penonton wanita hari ini. Yang mana sepanjang satu jam ini terdapat pelbagai perancangan menarik yang telah pun siap direncanakan untuk anda semua. Tapi sebelum kita nak memulakan tirai apakah agaknya topik perbincangan kita pada hari ini, kami nak kongsikan juga sesuatu yang telah pun sempat dirakam oleh rakan wartawan kami Syifa, yang mana pada 9 Februari ini bakal berlangsungnya pentas anugerah juara lagu. Dan apa, sama-sama kita saksikan apakah yang berlaku di sidang akhbar AJL baru-baru ini. Silakan. Baru-baru ini berlangsungnya sidang media anugerah juara lagu ke-34. Mengetengahkan tema warna-warna suara, AJL kali ini memberi fokus kepada kepelbagaian vokal finalis yang bertanding. Kembali mengendalikan acara berprestij ini, Awal Ashari bersama Syari Al-Haddad dan Haziq Husni akan bergandingan sebagai pengacara pada malam anugerah juara lagu. 12 finalis yang bertanding untuk acara kemuncak ini pastinya cukup teruja untuk mempamerkan persembahan yang memukau penonton. Nak rasa sangat-sangat teruja sebenarnya sebab ini adalah pertama kali setelah
dua kali mencuba sebelum ni. So insyaAllah Nek akan berikan yang terbaik, especially Nek nak buktikan dekat luar sana bahawa anak muda ni ada ramai lagi yang nak tunjukkan sesuatu yang mereka boleh buat. Perasaan tu of course happy sebab sebenarnya saya bertanding 2 tahun lepas dan rasa macam tak sabar sebenarnya nak tunjukkan idea-idea yang saya akan tampilkan dekat AJL nanti insyaAllah. Saya berasa rendah diri dan sangat rasa happy, terharu juga sebab ini first time saya join muzik-muzik dan mereka beri peluang ini untuk ke AJL Final. Alhamdulillah. Pressure itu satu hal, nervous dia bukan mainlah. Okay, nervous dia sebab saya ini menggalas satu lagu yang macam agak besar sebab bagi saya seorang penyanyi nombor satu negara, lagu dia. So bila kita nyanyikan tu macam alamak, saya rasa macam itulah. Cuma saya cuba yang terbaik dan membawakannya dengan cara tersendiri. Anugerah juara lagu ke-34 ini bakal berlangsung pada 9 Februari jam 9 malam di TV3. Itu dia tadi 12 finalis yang akan berhentak di pentas AJL. Pastinya ramai yang tak sabar nak menantikan 9 Februari jam 9 malam di TV3. Aha, tadi Rina masa tengah tengok BT tu sempatlah dia cakap, Fiza, jangan lupa tau kita kena pergi tau tahun ni sebab banyak penyanyi-penyanyi kegemaran saya. Dia kata antara ni siapa tadi? Saya suka Hafiz Suhaib. Lepas tu saya suka Naim Daniel, saya suka Hakim Rusli. Nampak semualah. Semua kayaknya dalam 12 tu memang 12 tu Rina suka. Insya-Allah Rina kalau berkesempatan kita pergi. Kalau tidak, kita tengok di Kaca TV. Okey, dan hari ini sebenarnya setiap hari Isnin, kami bawakan kepada anda sejak tahun 2020 ini pelbagai segmen baru. Kalau minggu lepas, kita dengarkan apakah pendapat lelaki dari Kaca Wanita, Mata Wanita. Dan hari ini, lelaki di Mata Wanita pula tentang topiknya setiakah seorang lelaki. Isu ini saya percaya kalau ditanya kepada mana-mana perempuan sekalipun, mana-mana wanita sekalipun, pasti akan ada pandangan yang berbeza-beza. Ada mungkin dalam kalangan wanita yang merasa kan susah zaman sekarang nak cari lelaki yang setia. Sebab tapi rasa kan, macam tak wujud pula lelaki setia. Betul. Ni. Tapi sebenarnya Karina, kalau kita ikutkan ada kajian berkaitan lelaki setia ni, tapi itu kita kongsikan sebentar lagi. Okay. Kami nak dengarkan anda, kalau anda ada sebarang komen ke pendapat ke ataupun anda merasakan adalah lelaki yang setia ataupun anda rasakan daripada anda umur 13 tahun cinta monyet sampai anda 37 tahun tak pernah jumpa lagi lelaki yang setia pun boleh anda kongsikan di www.facebook.com/whitv3. Jadi jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita nak bersama dengan tiga tetamu istimewa kami yang ada pengalaman mereka sendiri, yang ada pandangan mereka sendiri tentang kesetiaan seorang lelaki. Nyanyi sikit. Kesetiaan mengalami ku pindah ke lain. Sumpah, tak boleh masuk aja. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Sabar dulu, jangan berperang. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan kita akan berbicarakan tentang siapa setiakah seorang lelaki hari ini bersama dengan tiga orang panelis kita yang dah pun bersedia bersama dengan kita di studio. Di sebelah saya, Rina. Kita ada Julia Farhana. Terima kasih Julia bersama kami. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Kak Fiza, and yourself? Sihat, alhamdulillah. Yang kedua, katanya ada banyak sebenarnya dia nak kongsikan tentang kesetiaan seorang lelaki. Syifa Melvin, sihat. Terima kasih bersama kami. Terima kasih, jemput. Dan yang di hujung sana nampak memang sangat-sangat bersedia. Kita bersama dengan Betty. Apa khabar, Betty? Baik, alhamdulillah. Fiza, Rina. Tahun baru, azam baru? Azam baru, semangat baru dan pemikiran yang baru. Yang kita mahukan kepada seorang wanita. Baik, tak nak bercerita panjang. Kita terus sahaja kepada topik kita hari ini. Saya percaya ketiga-tiga anda pasti ada pandangan dan juga pendapat yang berbeza. Ataupun sama. Kita mula dengan Betty dulu yang punya banyak pengalaman. Betty, tak apalah. Kita orang kata bagi pengiktirafan. Kita nak dengar juga orang muda bercakap. Kejap lagi kita boleh dengarkan. Tapi nak tanya dengan Betty dulu. Bila sentuh tentang kesetiaan kepada seorang lelaki, sejauh mana sebagai seorang wanita, Betty mengukur tahap kesetiaan lelaki? Okey, Betty bercakap dalam konteks pengalaman dan juga pembacaan yang banyak baca. Saya merasakan konteks kesetiaan itu tidak wujud untuk lelaki. Kerana fitrah lelaki itu tidak sama dengan fitrah manusia.
Dan hakikatnya kita tidak boleh living in denial di mana perempuan kena ada satu konsep of preparation yang manusia yang sedang dia dealing with is actually is an unpredictable creature. Mm. Di mana kita boleh nak predict lelaki ni tau. Tak boleh jangka. Tak boleh jangka. Sebab lelaki ini memang Allah jadikan nalurinya itu berbeza dengan perempuan. Okay. Dalam segi manusia dengan manusia. Dan apabila kita lihat lelaki ini yang akan menjadikan lelaki itu setiap perasaan itu sangat susah untuk didefinisikan kerana ia melibatkan komunikasi, dia melibatkan sikap hormat menghormati, toleransi, give and take, mudah memaafkan, banyak faktor-faktor yang boleh menyumbang ke arah kesetiaan. Okay. Di mana perempuan saja yang mempunyai satu naluri yang mana boleh setia. Lelaki memang ditakdirkan fitrahnya berbeza dengan perempuan. Okey, okay, kita bagi channel. Okey. Okay. Alright, Shifa dengar tu dia macam tak sabar nak cakap tak dia. Okey, untuk maklumat penonton, Shifa baru saja menyambut hari jadinya yang ke-18. Tapi kan antara banyak-banyak ucapan tahun ini, kawan dia kata tahniah bawang si minyak. Tahniah Shifa. Sebenarnya nak sebut tu kawan dia tulis tu tapi tak jadi sebut. Tahniah Shifa. Sebab tahun ni hari jadi ada boyfriend. Okey. Tapi kalau sebelum ni siapa yang mengikuti perkembangan Shifa memang selalu akan dengar Shifa punya talk ataupun apa yang Shifa kongsikan di Instagram. Kebiasaan tentang kesetiaan lelaki. Dan Shifa juga ada selalu seringkali mengatakan bahawa lelaki ni susah nak setia, susah nak ada seorang teman wanita. Tapi untuk topik kita hari ini, apa pendapat Shifa? Sebab tahun ni maklumlah dah ada boyfriend. Itulah. Selama masa Shifa kat KL umur 18 tahun, tak pernah celebrate birthday ada boyfriend. Wow. So maksudnya selama ni jumpa lelaki yang tak setia lah. So apa ada birthday aje mereka tak nak bagi hadiah. Itulah macam Shifa setuju dengan Kak Betty tadi, naluri ataupun fitrah lelaki tak sama dengan perempuan. Diorang punya orang kata diorang tak boleh fokus pada satu. Sebenarnya kalau environment diorang tu mengundang diorang untuk orang kata curang, diorang tak fikir panjang. Macam kita ni perempuan, kita fikir panjang, betul tak Kak? Environment dia. Kita fikir panjang kalau kita buat satu benda ni apa akibat dia. Tapi lelaki tak fikir. Bila dah jadi baru diorang fikir. Yang penting nak bagi diorang setia, diorang kena jadi dan dia kena fikir, kena terima dulu akibat dia apa dia. And then baru diorang boleh berfikir untuk nak setia pada next relationship. Kena lalui pengalaman yang tak setia dulu. Betul. Baru dapat jadi orang Dia kena sakit dulu. Tak apa, tak apa. Itu pandangan Shifa Melvin. Kita nak beralih kepada Julia. Kalau Julia sendiri kan, adakah Julia rasa sepanjang hidup Julia ni, Julia memang sentiasa bertemu dengan lelaki yang tak setia ataupun dah dapat yang setia? Saya setuju dan tak setuju dengan both of their statements. Sebab sebelum datang ke wanita ini, saya minta pendapat adik saya, seorang lelaki dan juga kawan baik saya yang merupakan seorang suami. Jadi mereka cakap, which I setuju, memang naluri seorang lelaki bila dia nampak sesuatu yang dia suka sebab dia berfikir dengan apa dia nampak. Dia takkan, dia bukan macam seorang perempuan, kita berfikir menggunakan akal yang diberi dan juga hati. Tapi lelaki ni dia nampak apa dia suka, dia terus akan ada sifat yang saya nak perempuan ni. Tetapi apa yang adik saya dan juga kawan baik saya katakan, mereka ada tanggungjawab. Di mana mereka takkan act on it. Memang dia nampak saya sukalah perempuan ni, suka cara dia, dia lemah lembut, cantik, tapi saya ada tanggungjawab. Bagi adik saya pula, dia fikir tentang kakak dia, dia fikir tentang mak dia. Macam mana perasaan mereka kalau mereka dapat tahu yang saya curang dengan girlfriend saya. Jadi mereka ada that sense of tanggungjawab. Jadi ada for me ada two types of lelaki yang akan berfikir tentang tanggungjawab dan the other one akan fikir buat dulu fikir nanti. Yang itu yang buat dulu baru minta maaf. Minta maaf baru minta izin. Okey, dan banyak kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Kita dengarkan pusingan pertama, Rina. Pusingan kedua sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita redakan keadaan, kita dengarkan pandangan mereka di luar sana tentang topik ini. Silakan. Contoh, ayah saya sendiri, dia setia sangat dengan mak saya. So kalau bagi saya macam boyfriend, macam kawan-kawan ke apa ke, macam susah nak dapat yang setia sekarang. Sebab kalau banyak duit je, pergi enjoy dengan orang lain. So
Susah nak balik setia. Macam suami akak lah kan. Memang setia, tapi kalau macam lah biasa lelaki kan suka tengok perempuan cantik apa dia, tapi pakai seksi-seksi, bila saya cakap bang nanti saya pakai macam tu boleh, jangan nak mengada, nak pakai seksi kat rumah aje. Kalau yang kahwin, kalau dia sayang dia akan setia lah, kalau dia tak setia maknanya dia akan pasang 2-3 lah. Kalau dia tak sayang tak setia. Tak sayang tak setia lah. Lelaki yang setia ni dia bagi macam nafkah, betul jaga hati orang yang disayang. Orang kahwin banyak kan yang setia lah, tapi kalau yang belum kahwin tu mungkin kalau dia punya girlfriend dia dah tak lawa dia tak nak lah. Setia tu simple lah, kalau kita dah ada kekasih janganlah, kalau saya lah jangan kutuk belakang dia. Lelaki setia dia sebenarnya kadang-kadang boleh sampai tahap yang dia dah tak kisahkan diri dia sebenarnya. Kebanyakannya setia dia adalah lebih pada cara dia komit kehidupan dia untuk pasangan dia. Kita kena berkorban lah apa saja untuk dia. Berkorban apa saja untuk apa yang dia nak, kita bagi. Bagi je apa yang dia nak. Itu akan menunjukkan kita setia lah. Itu dia tadi, Rina. Ya. Yeah. Pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Tapi bila tanya lelaki, kebanyakannya macam mengaku diri tu setia. Tapi kalau tanya perempuan, dia mengaku pasangannya setia. Ada tapi. Tapi juga. Okay. Daripada apa yang telah pun dikongsikan, ada satu kajian sebenarnya yang mengatakan tentang lelaki ini. Hujah ini menyokong teori bahawa lelaki mencintai seorang wanita seumur hidupnya. Dengar dulu. Okay. Mungkin kajian Human Behavior Experts mengatakan bahawa kaum lelaki lebih cenderung berbanding wanita untuk meletakkan sentimental value yang tinggi. Contohnya, terhadap barangan yang dimilikinya. Dia akan susah nak jual kereta pertama. Akan pakai jeans dan kasut yang lusuh. Itu betul lah kan? Lelaki suka pakai 3-4 tahun. Perempuan akan beli tiap-tiap tahun. Tiap bulan mungkin. Dan kadang-kadang mereka juga tak akan ganti bantal busuk, menghargai barang antik dan juga koleksi lama. Yang ini merupakan antara bukti mengapa lelaki boleh dikategorikan sebagai makhluk yang setia pada dasarnya. Tapi, ada juga tapi kat sini. Cuma waktu dan persekitaran yang bebas serta dunia yang sebermodern hari ini merencatkan sifat lelaki yang ini. Maksudnya dah tak ada dah. Maksudnya dah kurang. Kalau dulu mungkin lelaki sebab ini sebab persekitarannya. Ya. Mungkin Betty ada jawapannya sebab dia dah jeling saya tadi. Ada video kan? Dia kata setia tapi kalau tengok perempuan cantik dia nak juga. Dan cakap kita tengok saja dari segi zaman-zaman dulu, tamadun dulu yang sebelum Islam dan sebagainya. Hanya agama Islam saja yang menghadkan lelaki untuk berkahwin sampai 4. Lain daripada Islam dulu-dulu zaman dulu sampai 1000, 16000, 10, 15 that's normal. Okey. Lelaki nalurinya lain, fitrahnya lain. Kalau sekiranya dia diberikan peluang, kekuatan dan juga dari segi emosi, dari segi keuangan, yang tengok tu tak ada duit biasanya. Tapi kalau lelaki yang hebat, yang ada duit, ada kuasa, ada mesti ada lebih daripada satu. Perasan ke tidak? Contohnya ulama. Mesti lebih daripada satu. Sebab apa? Banyak perempuan mengidolakan lelaki seperti ulama. Oh, aku nak dapat lelaki yang boleh membimbing ke syurga. Tapi bini kedua, bini ketiga, bini keempat tak kisah. Lelaki hebat yang lain, seorang pemimpin, seorang apa, ada je wanita yang akan mengejarnya. Kerana apa? Sebab tu lelaki hebat pasti lebih daripada satu. Dan lelaki lain bohong di hatinya tak terdetik untuk lebih daripada satu. Bohong. Lelaki tolong jawab. Tolong kalau ada kesempatan. Semua tak nak pandang. Dia berikan peluang. Dia berikan peluang, mesti nak lebih daripada satu. Mesti bohong bilang tak ada. Okay. Kecuali itu yang selalu betul cakap kan? Apa yang arwah bapak selalu cakap, menangilah hati lelaki, bukan tubuhnya. Bila anda ingin lelaki itu betul-betul sayang anda, bukan di tubuhnya, tubuhnya anda miliki. Milikilah hatinya agar dia boleh menerima kita walau dalam apa jua situasi. Tapi kalau dia nak tukar, dia nak ada yang lain, tapi dia tetap akan menjaga. Jadi bezanya lelaki setia, setia tidak ada dalam kamus lelaki. Tapi tanggungjawab ada. Lelaki itu ada sedikit kebenaran apa yang Juliana cakap. Itulah, tanggungjawab tu ada. Lelaki tu yang baik adalah lelaki yang ingin bertanggungjawab kepada perempuan. Dia nak dua ke, dia nak tiga ke, dia tanggungjawab. Bukannya dia simpan mistress. Simpan mistress membuatkan kita wanita tidak ada dari segi mental, tidak ada security, tidak ada Hak. Dia tidak merasa selamat berada dengan di situasi sebagai perempuan simpanan. Lebih baik menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, merasa dirinya terjaga, dipelihara.
terasa yang kalau ada keturunan pun diakui keturunan tersebut. Istilahnya begitu. Jadi ujung pangkal hati wanita tidak boleh berbohong. Apakah keinginan wanita? It's security. Security in what? Actually, spiritual is also important. You nak rasa spiritually, you nak rasa kerohanian you terselamat, perempuan. Tapi kesetiaan memang tidak ada dalam kamus lelaki. Allah memang jadikan hati lelaki sentiasa berubah-ubah. Sebab itu orang perempuan, dia kena pandai menjaga lidah. Lidah tu dia kena pandai menjaga. Dari segi aturan kata, dari segi menghormatnya lelaki, tak kira lah. Walaupun lelaki tu dia anggap lebih rendah daripada si perempuan, si perempuan ni harus pandai membawa diri. Kerana kita ini diberikan cubaan oleh Tuhan, sama ada kita ini perempuan yang baik ataupun tidak, apabila kita memiliki sang lelaki yang sebenarnya poor, susah. Tapi orang Allah memberikan cubaan untuk lelaki apabila dia diberikan segala harta kekayaan di dunia. Itu pandangan daripada Betty. Tapi saya nak memetik apa yang Betty kata sebentar tadi, bahawa lelaki ini pemikirannya sentiasa berubah-ubah. Apabila Shifa sendiri kabarnya sudah mempunyai seorang boyfriend, ada tak berdasarkan pengalaman yang lalu itu juga mempunyai rasa sangsi terhadap teman kali ini? Adakah juga akan mempunyai perasaan yang berubah-ubah? Okey, sejujurnya memang Shifa sampai sekarang pula, sebab kita dah biasa jadi mangsa kan. So kita kesian dekat relationship yang sekarang ni sebab dia yang macam kena balik efek-efek yang lepas. Maksudnya walaupun dia tak bersalah, tapi kita selalu syak wasangka benda-benda yang apa, sebab kita dah tahu tak, kita dah tak nak sakit tau sebenarnya. Jadi apa yang jadi relationship lepas memang Shifa betul-betul apply, betul-betul jaga dan memang tak, memang tipu lah kalau kata ada 100% kepercayaan. Sepatutnya macam Shifa sendiri, selalu advice kawan-kawan jangan terlalu percaya. Walaupun suami ke apa, jangan terlalu percaya sangat. Sebab kalau kita terlalu percaya, kita akan letak satu harapan dan kalau benda tak jadi, tak jadi satu, lepas tu kalau kantoi ke apa ke, kita sendiri yang sakit. Tapi kalau daripada apa yang Shifa katakan dan juga Betty katakan, bahawa bermakna kita wanita dah tahu pun sebenarnya apa yang bakal terjadi dalam hubungan kita. Jadi justru kita yang tahu, harus tahu meletakkan diri kita bagaimana. Kalau macam Julia sendiri, adakah Julia merasakan bahawa kita dah tahu dah memang fitrah lelaki sebegini, jadi kita sebagai seorang wanita, teman wanita ke, tunang ke, isteri ke, kita kena tahulah kalau nak bagi kepercayaan kasih sayang tu setakat berapa peratus je sebenarnya? Kalau Julia personally akan bagi 100%. Terhadap apa saja yang Julia buat, tak kira pasangan ke, career ke, apa sekalipun yang Julia buat, Julia selalu dididik untuk memberi 100%. That includes kepercayaan. Jadi kalau terkena, terkenalah. Tapi alhamdulillah tak pernah pula. Yang bagi 100% tak pernah pula terkena. Sebab I think living with my dad pula yang bukan that's the thing tau. Benda ni ter saya terpetik apabila mereka tentang mereka berbicara tentang lelaki. I think they are referring to lelaki Asia. Macam my dad is European. So mungkin ada difference in culture pula sebab macam most of my friends yang yang daripada background Chinese ataupun bukan sahaja Chinese, I mean not only Asian, yang European ataupun bla-bla America, mereka tak ada pula masalah tak setia. Macam lelaki, okay. So saya terfikir mungkin disebabkan lelaki diberi peluang untuk kahwin lebih daripada satu, itu memberi mereka ruang untuk tak setia. Ataupun because kalau my dad, macam my friends yang bukan Asian, tak ada pula masalah-masalah yang tak setia. In fact, they're very happy. Diorang boleh in fact macam invite their girlfriends over dekat rumah, sama-sama dinner, tak ada rasa wasangka apa, is that the right word, wasangka, syak wasangka. Tak ada rasa syak wasangka dengan dengan best friend ataupun suami. Jadi saya rasa mungkin faktor culture pun memainkan peranan. Pemikiran terbukalah. Actually she's very lucky because I'm married to a foreigner, by the way. She's very lucky because you cannot compare yourself with others. Because you are considered as very lucky. Dari segi environment, your father dan sebagainya. Tapi what I'm trying to say here, we talk about fitrah. Generally kita talk about fitrah lelaki, tak kira lah. Sebab tu it will come back to environment. Tapi hakikatnya naluri dalam diri lelaki pasti ada begitu. Pasti ada lelaki itu memang kalau tak betul. Sebab itu kita ingat tak, perempuan tidak boleh menikahi lebih dari satu lelaki. Tak boleh. Kerana perempuan ada perubahan hormon. Perempuan ada
ada excuse beranak, ada mengandung 9 bulan. Proses-proses tu yang tidak membolehkan perempuan menjadi khalifah. Tapi when we go back into DNA, into science, sebab tu Al-Quran, science tidak boleh dipisahkan. Then when we want to know really, sebab tu I kata 100%, there is no such thing as 100%. So, I have a question to that. So maksudnya kita sebagai perempuan, say that kita dah tahu naluri lelaki sebegitu, why don't we accept them the way they are? That's what I'm saying. That is what I'm saying. Yeah. There is no such thing as 100% giving everything, no. They must always a certain percentage for yourself and for your creature. You know, if you get, sebab tak semua orang, sebab kita tak tahu ujian you, ujian Shifa, ujian I, Rina and Fiza berbeza-beza. Kita tak tahu kita punya ujian macam mana yang Tuhan kasih. So, bila kita kasih 100%, bila kita kecewa, kita perhaps you haven't gone through yang tergolek-golek punya patah bercinta. Perhaps, for me, after I'm a bit older, I have gone through all that. Di mana kita tak boleh memberikan 100% kepada semua, kepada makhluk Tuhan. Tak boleh. Tapi actually, I have. Putus cinta tu memang biasa. You dah pernah banyak kali actually putus cinta. In fact, tapi reason dia lain. Reason dia bukan kesetiaan daripada dua pihak. It's actually understanding. Yes, understanding, communication. Benda-benda tu faktor-faktor lain. Toleransi, betul. Jadi, like for me, perhaps because saya bagi 100% kepercayaan. Sebab saya tahu kalau dia tak setia pun, itu memang naluri lelaki saya. Berbalik kepada apa yang Julia dan juga Betty katakan, itu yang kita katakan tadi, persediaan. Sebab secara tak langsung kita boleh membaca bahasa apakah yang nak dibawakan oleh seorang lelaki. Justru kita sebagai seorang perempuan dah tahu bahawa kalau kita orang ini sebegini, setakat ini saja kita boleh bagi kesetiaan kita. Kerana kita tahu mereka mungkin ada peluang dan juga ruang untuk mempunyai lebih daripada satu. Adakah Shifa bersedia untuk keadaan itu? Tapi kalau terlalu kontrol juga kan, you akan mendorong lelaki itu untuk tak setia. Sebab dia akan rasa limas. Betul. Supaya kita tak ada percaya kita, je. Dia macam itulah. Let it be. Let it go. It go back to what? Sincerity. You have to do things with sincere. Betul. So, bila you kata 100% trust, okay, yang tu, you know, because kita tak nak kecewa. So, when we are sincere of giving respect, we are sincere of tolerate, sincere itu akan membuatkan kita lebih cantik dan lebih indah di mata orang yang melihat. So, what I can say is, whatever you do with a clean heart and sincere, dia akan membuahkan hasil yang baik untuk kita. Dan apabila kita diuji dengan ketidaksetiaan, kadang-kadang ada orang tu baik, cukup, lengkap, tapi laki dia tak setia. Tapi you know what, when you don't give 100% of your love to a person, you tak rasa dia punya impact of kesakitan tu tak teruk tau. You still can move on. Ada persen lagi yang kita boleh simpan untuk kita. You still can move on and you divert your mind to something more positive. That's why it's all come back to your heart. Berdasarkan apa yang Betty cakap, kita tahu dia melalui banyak pengalaman. Betul. Dan itu yang sebenarnya boleh dijadikan satu panggilan. Tapi nak berbalik juga, Shifa tadi soalan rasanya belum dijawab. Bagaimana persediaan Shifa, sanggup ataupun tidak? Kita apa-apa pun sebelum kita buat sesuatu, contoh kalau kita nak menghala ke gerbang perkahwinan, kita dah memang kena set dalam mindset kita ni yang anything could happen. Walau kita jaga macam mana pun, kita kontrol ke kita tak kontrol ke, kalau itulah takdirnya, memang akan jadi juga. Betul. So kita maksudnya macam jangan terlalu kontrol, jangan terlalu, kita jadi biasa. Kalau itu takdirnya, memang akan jadi. Tapi kalau macam Shifa sendiri, Shifa bersedia je. Sebab tu kita kata kalau nak kahwin ni kena betul-betul ready. Sebab bukannya manis dalam percintaan je. Betul. Benda tu macam lifetime commitment. Kita kena commit. Kita kena commit sepanjang hidup kita dengan siapa kita cari, dengan siapa kita nak kahwin semua. Rina, saya suka apa yang Shifa katakan. Betul. Kita berusaha tetapi segala selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Esa, mengikut takdir. Betul. Dan sebenarnya kita dah sampai di penghujung perbincangan. Sedar tak sedar, masa rasa begitu pantas bila dapat tetamu-tetamu yang banyak pandangan mereka tersendiri. Tapi secara konklusinya, adakah Julia, Shifa dan juga Betty rasa memang boleh kita jadikan ataupun berdasarkan pengalaman yang kita lalui ini, lelaki itu yang setiap itu masih lagi wujud? Bagi Julia, of course saya setuju dengan Kak Betty, memang tak ada 100% yang setia, but saya macam Shifa pula, saya bersedia terima apa saja yang akan berlaku. Shifa? Macam Shifa juga, Shifa rasa ada je yang tak setia, ada je yang setia. Perempuan pun ada yang setia, ada tak setia. Betul. So kita tak boleh nak salahkan lelaki 100%. Kita pun kena reflect baik diri kita. Kita baik ke, kalau kita baik pun kalau jadi macam tu sebab apa? So cari punca tu kat situ. Betul. You always come back to ourselves. Kita akan balik pada diri kita. Kita kena always remember that
keluarkanlah kata-kata yang baik daripada mulut dan bersihkanlah hati agar ia terpancar di wajah. Wow. InsyaAllah. Saya kira bukan perdebatan, satu perbincangan yang sangat memberi banyak input-input kepada kita di studio dan juga kepada anda penonton-penonton di rumah. Bahawasanya fitrah manusia itu ada yang setia, ada juga yang tidak. Tapi bagaimana sebenarnya cara untuk kita melalui dengan proses komunikasi, mengharungi badai hubungan itu sendiri untuk menjadikan sesebuah hubungan itu hubungan yang lebih harmoni, insyaAllah. Siapa pun berbalik kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita bersedia untuk hadapi apa saja kemungkinan dalam sesebuah perhubungan. Bersedia? Bersedia. Tak tahu nak cakap. Ada jawapannya. Kita nak melihat seketika. Terima kasih ketiga-tiganya. Ya, kita nak melihat seketika kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, kalau tadi sebenarnya kita dah dengarkan suara Luna Ezat Lazim, hari ini dia bawa geng. Dia bawa kawan. Apa khabar, Idayu? Apa khabar, baik. Sihat ke? Sihat. Idayu ni sebenarnya, Rina kan, sejaklah buat comeback beberapa tahun lalu, memang sukar untuk kita dapatkan Idayu ni. Sangat sukar. Saya hampir orang kata putus asa. Tapi hari ini berjaya. Terima kasih juga lah, Ezat. Thank you, Ezat. Saya kata dia tak datang, saya gini. Okay. Tak apa, bawa bertenang. Okay. Ni datang katanya nak cerita tentang Gelora Rindu. Itu single terbaru kami berdua. Sempena apa OST untuk Ombak Rindu The Series. Okey. Tapi nak tahulah juga, adakah sebenarnya Idayu memang dah lama mengidamkan untuk berduet dengan Ezat kan? Ataupun macam mana ni? I selalu, kalau lelaki dia antara yang top of my list. Nampak tak? Tapi tak ada bayar apa-apa. Tak ada. Tapi bagaimana dapat terjalinnya kolaborasi ni? Kalau ikutkan, saya mula-mulanya ialah bila saya dapat tahu lagu ni lagu duet dan akan nyanyi bersama Idayu, saya rasa risau juga sebab saya takut sebab Idayu. Saya yang risau. Idayu sebenarnya vokal terbaik di Malaysia. Setuju. Betul. You pun tahu. Ezat Lazim adalah suara orang kata suara keset lah. Betul. Tak pernah ada masalah. Ini kita senang buat duit, kita keluar ke apa ni? Itulah. Okay. Jadi, alhamdulillah berkat kerjasama yang diberikan, maknanya bila kita saling terbuka, dapatlah tambah kita plan sama-sama. Tapi kadang-kadang, kalau cakap tentang kolaborasi ni, bukan sahaja kimia ataupun chemistry antara kedua-dua penyanyi, tapi bagaimana lagu ni ataupun duet ini mendapat sambutan daripada peminat, itu pun paling penting juga. Setakat ni macam mana sambutan? Okey, kalau ikutkan genre lagu ni, memang yang apa orang kata, rakyat Malaysia memang sukalah, dia memang easy listening. Lagipun, dia menjadi satu OST untuk drama, untuk yang buku adaptasi novel. Jadi benda-benda macam ni dia senang masuk dengan telinga-telinga pendengar. Jadi I rasa macam taste orang Malaysia punya lagu. Feedback semua yang positif. Feedback semua kalau kita tengok komen dekat YouTube tu memang hampir semua suka. Alhamdulillah. Okey. Tapi boleh cerita tak siapa di sebalik lagu ini sebenarnya yang mencipta lagu ini? Dicipta oleh Zaidi. Memang kita tahu memang komposer lagu untuk Ombak Rindu yang dulu. Dan lirik pun oleh dia juga. Dan lagu ini berisikan kisah mengenai seorang pasangan yang terpisah. Betul-betul muka kembali. Kalau ikut cerita dia sebenarnya pasangannya Zara Aisyah dan Remisha. Zara Aisyah dan Remisha lah. Jadi kat situ ada cerita daripada lagu ni. Dia hilang ingatan. Macam mana cinta dia mampukah apa disambung lagi. Tapi bila adaptasi ni kadang-kadang sukar untuk kita mendapatkan betul-betul penghayatan sebab ekspektasinya tinggi. Jadi bagaimana anda betul-betul tu menghayati lagu ni? Idayu pun pelik. Kalau pernah duet sama dengan orang lain jugalah. Tapi dengan Abang Ezat, sekali jumpa and then that's it. Dapat. Check key, semua arrangement, part masing-masing, semuanya senang. Alhamdulillah. Hashtag mudah. Hashtag mudah. Kalau dah mudah buat kerja, pasti tadi pun kita dah dengarkan katanya respon peminat semuanya suka. Adakah selepas ini anda berdua mempunyai impian ataupun cadangan kalau boleh nak buat album bersama, duet lagi, bagaimana? Tak ada masalah, boleh juga. Kita orang memang kalau kita orang ikut flow. Macam ini pun rezeki saya dapat duit dengan dia. Rezeki lagu ni pun sedap. Macam
masing-masing kena on point, kita orang jalan. Okey. Hmm. Tapi kita selalu bersama dengan Izzat kan? Tapi kalau nak tanya kepada Ida, you dari segi perancangan individu pula lah. Kalau tadi dah Rina katakan tentang kolaborasi, perancangan individu Ayu sendiri, Ida, you adakah nak ada album ke, konsert ke? Azam lah. Kalau Azam tahun lepas, saya tak berjaya lagi lah saya nak buat konsert ataupun mini showcase saya sendiri. Okey. Jadi harap tahun ni saya ada peluang itu. InsyaAllah. Dan juga lagu Gelora Rindu ni, harapan saya semoga dapat diterima dan lagu ni dapat capai ke tahap yang seterusnya. InsyaAllah. Okay. Dan bagi Izzat sendiri, bagaimana harapan Izzat untuk Gelora Rindu? Harapan saya agar lagu ni diterima dengan baik dengan oleh semua golongan penat seni tanah air. Saya rasa lagu ni insyaAllah kerana melodinya dan juga lirik dia rasa boleh menyentuh hati kita semualah. Mudah-mudahan anda semua boleh beri yang utama sama-samalah kita viewers lagu ni di YouTube pun dah ada. Musyarakat video pun dah ada. Sama-sama kita support lagu ni. Idayu, bagi mungkin yang hari ini tengok Wanita Hari ini kan, baru perasan rupanya hari itu dah follow tapi terlupa ada terunfollow ke ataupun terlepas ke. Macam mana cara untuk mereka mengikuti perkembangan Idayu ni di dalam sosial? Untuk yang nak follow Instagram saya, Idayu Official, dan Abang Izzat, Abang Izzat Lazim. So kami akan update segala program ataupun apa-apa aktiviti yang terbaru melalui Instagram lah. Baik, kami pun doakan yang terbaik untuk perjalanan karier Idayu dan juga Izzat sendiri. Pastikan impian tu kita doakan sama-sama tercapai. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau dengar suara Izzat bercakap, suara Idayu bercakap, dua-dua gemersik. Dua-dua sedap. Jadi kita pun tak sabar nak dengarkan kedua-dua mereka mendendangkan lagu Gelora Rindu. Silakan. Biarlah cinta
wanita hari ini. Baiklah, nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran pada hari ini. Bukan saja di studio, malahan di laman Song Facebook kita juga mendapat pelbagai respon-respon daripada anda penonton wanita hari ini. Panas-panas kabarnya respon tersebut. Itulah. Dan pastinya terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami sepanjang satu jam ini. Moga-moga apa yang kami kongsikan tadi memberi manfaat untuk semua. Dan esok. Esok kita akan kembali dengan satu lagi topik. Seperti biasa hari Selasa mungkin ramai yang nantikan. Esok kami nak kongsikan kepada anda menu bahan asas ni sangat bahan yang sangat mudah. Sentiasa ada di dapur kita. Betul. Menu masakan berasaskan ikan bilis. Banyak sebenarnya yang kita boleh hasilkan variasi masakan hanya menggunakan ikan bilis saja. Okey. Kalau Rina suka ikan bilis macam mana? Ikan bilis mata biru. Padahal mata dia ada sikit biru. Okey. Ikan bilis goreng kadang-kadang kan. Orang suka yang ringkas, makan dengan nasi dengan kicap panas-panas. Wow. Letakkan bawang dan juga cili padi. Awak dah bagi satu resepi sedapnya untuk balik ni makan. Okey. Dan esok sebenarnya kami nak kongsikan pelbagai variasi masakan berasaskan ikan bilis ni. Antaranya kita ada masak tempoyak ikan bilis dengan daun kayu. Sambal hitam. Kita ada sambal hitam. Sambal ikan bilis tempoyak. Kita ada apa lagi? Banyak sebenarnya. Kuih burger Malaysia. Mini burger Malaysia. Sambal ikan bilis tu. Okey. Wow. Jadi kalau anda nak tahu, nak lihat menu-menu tersebut, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini esok. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini.